kita tidak boleh mengharapkan hanya keringat dan usaha. Dulu pun ada pemikiran yang mengatakan bahawa orang-orang yang miskin ni malas dan mereka tidak mahu membantu diri mereka. Tapi kita dah jauh meninggalkan persepsi salah itu. Saya melihat kebanyakan program-program kemiskinan di sepanjang rantau Asia Tenggara, saya telah pergi kantor. Saya dapati apabila komuniti itu sendiri mengetahui apa yang penting dari segi kebudayaan dia, dari segi minda dia, keyakinan bahawa jika apa-apa yang diperlukan, dana kerajaan akan ada. Jadi dia cuma memerlukan dana dan infrastruktur. Jenis apa perjuangan dia atau jenis apa sektor ekonomi yang dia akan masuk adalah satu kumpulan dia sendiri yang tentukan. Melo, adakah selepas ini kerajaan negara China akan melihat untuk bekerjasama dalam semangat setia kawan? China memang siap sedia dan bersedia untuk berkongsi pengalaman dalam mengurangkan kemiskinan dan juga membangkitkan kemiskinan. Sebab pengalaman itu berharga dan kemiskinan itu sebenarnya masalah jabaran bukan dihadapi oleh China tapi seluruh dunia.